Empat superfood ini berfungsi untuk mengusir cacing dalam usus. Penyakit cacingan tak hanya menyerang anak-anak, namun orang dewasa pun beresiko untuk mengalami hal yang sama. Umumnya penyakit ini berasal dari konsumsi makanan yang kurang bersih atau tidak dimasak dengan matang sempurna. Konsumsi makanan yang sehat seimbang bisa membantumu untuk melawan infeksi karena cacingan. Dan menurut penelitian yang dilansir dari thehealthsite.com, ada beberapa makanan sehat atau superfood yang akan membuat ususmu berkontraksi dan mengurangi peradangan yang disebabkan oleh cacing. Delima. Sifat antibakteri di dalam delima tidak hanya membantu menurunkan risiko infeksi bakteri, namun juga bermanfaat untuk membersihkan racun dari dalam tubuh karena tingginya sifat antioksidan di dalam delima. Flaxseeds. Biji-bijian ini diketahui bisa mendorong aktivitas antiprotozoal yang kuat sehingga bisa mengurangi komplikasi pencernaan yang disebabkan oleh cacing. Selain flaxseeds, makanan seperti bawang putih, bawang bombay, dan kelapa memiliki sifat yang sama. Pepaya. Dikenal syarat akan enzim pencernaan, makan pepaya bisa mendukung kesehatan pencernaan yang rusak karena efek samping akibat cacingan. Pisang. Pisang adalah obat pencahar yang alami. Mengonsumsinya mampu membantu mengatasi masalah perut secara efektif karena cacingan. Mengonsumsi makanan tersebut dan ditambah dengan konsumsi obat anti cacing, maka bisa membuat tubuhmu sembuh dari cacingan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.